Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Bukit Aman serbu pesta arak dan karaoke di balai polis, 8 ditahan. Berita sepenuhnya, sebuah balai polis di Kajang, Selangor bertukar menjadi kelab malam mini apabila ketua balai dan 3 anggotanya bersama 4 wanita berpesta di situ. Setelah mendapat maklumat awam, pasukan dari Bukit Aman menyerbu balai tersebut petang semalam dan menangkap 8 individu. Menurut laporan berita harian, kejadian itu berlaku di sebuah bilik khas di tingkat 2 dan turut dipasang dengan lampu berputar. Ketika serbuan itu, kesemua mereka didapati sedang menari dan menyanyi karaoke. Menurut laporan itu lagi, antara barang yang dirampas dalam serbuan adalah botol minuman keras, 5 botol air ketum, lampu disco, peralatan sistem pembesar audio, serta gambar lucah yang memaparkan salah seorang anggota yang ditahan dengan seorang perempuan. Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman Azri Ahmad mengesahkan insiden itu. Tindakan pegawai, anggota dan orang awam terbabit yang berhibur di sebuah balai, bilik di balai berkenaan dengan berkaraoke adalah menyalahi prosedur operasi standard SOP COVID-19. Kita tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak jika mereka didapati melanggar peraturan atau SOP yang ditetapkan, katanya seperti dipetik. Dia berkata, case disiasat mengikut section 269 Kanun Keseksaan, yaitu berhubung kesalahan perbuatan cuai yang mungkin menyebabkan atau merebakkan jangkitan apa-apa penyakit yang berbahaya kepada nyawa. Menurut laporan China Press, ketika serbuan, musik yang dipasang begitu kuat sehingga mereka tidak mendengar pasukan polis Bukit Aman mengetuk pintu bilik tersebut. Sumber Malaysia Kini. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.